Oke, halo guys, kembali lagi dengan gua Isra. Di video kali ini gua bakalan buat drone self destruction. Ya, drone penghancur diri. Dia enggak bakalan ngeledakin diri drone itu, diri drone. Drone itu ntar dia bakalan ngasilin damage plus damage, pokoknya plus damage lah, kayak bom gitu, kayak grenade launcher yang cukup besar menurut gua. Ini chipnya gue udah dapat dari gacha ya. Gue iseng-iseng ngegacha, dapat dari yang gold, bukan yang beli yang pakai Bitcoin. Gue udah ngebuat beberapa bahan di sini. Oke, okay, gue udah ngebuat udah berapa ya backpack drone gue udah buat. Masih dua drone ya. Ini yang drone ketiga. Gue bakalan buatin semua drone untuk video, untuk biar kalian yang bingung ya. Ya, drone mana yang harus dibuat? Ya, gue kasih tunjuk di sini, di channel ini ya. Ini pertama channel pertama yang ngebuat drone apa ya? Channel pertama Indonesia yang buat drone, semua drone yang gue buat. Oke, di sini gue kurang cracked talk height ini kayu ya. Oke, gue udah dapat cracked talk hehe itu. Ya, gue udah dapat. Ini yang biasa karena gue masih punya fair energy core, jadi kekurangan daya ntar karena belum ada gua upgrade lagi bahan-bahan yang lainnya. Gua udah ngambil potassium nitrate tadi, rupanya potassium nitrate itu enggak ada di ladang gua ya. Gua belum enggak ada potassium nitrate, jadi gua kayaknya kepaksa beli potassium nitrate ini. Berapa itu, 4 buah lagi kurangnya. Jadi gua pergi ke TV beli potassium nitrate. Ini gua lagi miskin gold bar karena gua keseringan ngegacha pakai gold bar gitu, skill chip drone-nya. Karena daripada gua beli, gua coba hoki-hokian ya. Tautanya gua hoki dapat self destruction chip ini. Sama pack chip itu gua dapat dari apa juga gacha yang gold itu. Ya lumayan hoki sih, worth it daripada kita ngebeli ya kan chipnya. Jadi kita bisa ngecraft 5 chip juga. Tapi keuntungan yang kita beli chip, dia chipnya itu udah di-upgrade gitu guys. Jadi kita nggak perlu nge-upgrade lagi. Kalau nge-upgrade chip di live after ini ya, kalian perlu kayak apa gitu, enchantment-nya gitu lain lagi, bukan R&D itu. Ini gue mau prepare ya, mau prepare ntar di abis buat drone ini gue mau pergi ke Turbulent City. Tapi ini Turbulent City-nya di next video gue buat. Jadi kalian tunggu aja ya. Ini gue prepare ke Turbulent City, gue bakalan ngetes pakai drone ke Turbulent City-nya. Karena kayaknya menarik sih, ngemaling atau kemana lah namanya, ngeraid atau kalau maling kayak kasar kali namanya, ngeraid lah namanya. Ke Turbulent City. Oke. Semuanya udah siap ini guys. Tinggal gua equip aja drone-nya. Gua mau equip drone. Ntar pun gua nggak klaim barangnya. Oke, kita equip semua bahan-bahannya. Fair energy core. Kayaknya fair semini bukan basic. Ntar di Manor 9 ada epic energy core kah? Lupa gue apa namanya itu, pokoknya semacam itulah. Ini udah namanya drone-nya belum ada nama. Oh, God Lion nama drone self destruction ini. Oke, okay, berarti gue tinggal buat pack drone sama medical drone ya. Itu di next video gue bakalan buat. Pokoknya kalian tungguin aja. Jadi kalau misalnya udah kebuat semua video tentang drone, ntar gue rangkumin dalam satu video apa aja guna-guna drone itu. Oke, okay, kalian tungguin aja. Soalnya gue lagi ngecari chipnya medical. Medical kayaknya gue bakalan ngegacha yang ini, yang di event ini. Oke, gue mau ngetes ini drone ya. Basic drone ini gak apa-apa gue letak di inventory buat koleksi ya, biar penuh hangar drone gue. Oke, gue udah di tempat perang ya, mau ngetes ini drone. Kita mau cari zombie, siapapun lah. Karena tujuannya cuma mau ngetes drone ini aja. Aduh nih kamu, nah ini kok susah ini sih ngebunuhnya. Tapi dia dibunuh sama drone gue pakai machine gunnya. Gue harus kayaknya nyari zombie nih. Kalau babi kayaknya terlalu agresif, ketemu dikit aja. Nah ketemu dikit aja langsung kasar aja dia. Mau
kena serempet gua, apa namanya itu, menabrak gua lah sampai jatuh gitu. Nah, ini ada zombie sini. Gua langsung pergi ke sana. Katanya durability drone substitution ini cepat hancur ya. Temen gua yang bilang itu. Nah, oh enggak terlalu banyak benar makan durability-nya, tapi damage-nya lumayan sih, langsung mati di zombinya. Berarti kalau misalnya ngumpul zombinya, bayangin aja ya kalau mau zombie yang ngumpul auto death gitu. Itu zombie sekitar level 20-an tadi, 25 enggak salah itu. Ini nge-restore HP-nya tapi dia konsumsi baterai kita. Ah, rugilah, mending nungguin aja. Ngapain gitu. Oke lah, sampai di sini dulu video gua yang tentang self destruction. Next video bakalan ada pack drone sama medical drone. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga video ini. See you in the next video guys, and bye.